Guys, pagi ini kami ke Bontoroyo, Bantoroyo. Memang alam yang indah, view yang sangat-sangat menarik. Area permainan anak-anak juga cukup banyak. Tuh seperti yang ada. Nah, ini adalah Flying Fox yang tertinggi di atas di ujung sana di pertengahan bukit. Yang ternyata di bukit itu juga adalah tempat pengintaian dahulu ketika terjadinya Perang Kamang. Dan di bawah bukit itu ada gua yang menghubungkan. Katanya tadi bisa menampung 500 orang untuk bersembunyi di gua tersebut. Alhamdulillah tadi Diva sudah mencoba naik Flying Fox tertinggi ini sebagai peserta pertama termuda mungkin ya hari ini. Luar biasa. Nah, ini adalah suasana Bantoroyo. Alamnya indah, ikannya banyak di sini, bisa diberi makan juga. Dan itu ada orang menanti turunnya para peserta Flying Fox yang tertinggi. Ada perahu untuk anak-anak, untuk orang dewasa pun ada. Nah, di sini adalah playground untuk anak-anak semuanya. Ada Flying Fox untuk anak-anak, dan salah satunya Rara, sepupunya Nadifa juga akan mencoba naik Flying Fox mini ini. Dari sana sampai ke situ, tidak terlalu tinggi tapi cukuplah untuk anak-anak yang usianya 8 tahun ke bawah. Nah, ternyata guys, di sini nih ikan banyak sekali ikannya. Tinggal dikasih makan luar biasa banyak. Dia akan datang berkelompok. Lumayan. Bantoroyo berada di daerah Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Itu adalah bukit barisan. Sekelilingnya itu adalah bukit-bukit barisan. Itu kedengarannya ada peserta Flying Fox dari atas. Masya Allah, sayang membelakangi saja. Alhamdulillah. Dan di sana ada musola untuk rehat ataupun untuk sholat.